Kami Keuskupan Ruteng mengadakan jambore di Waelengkas 19 sampai dengan 24 Juni 2018. Tema jambore sekami Keuskupan Ruteng tahun 2018 adalah misionaris cilik yang sehati dan sejiwa. Jambore dibuka dengan rekoleksi yang dipimpin oleh Direktur Puspas Keuskupan Ruteng, Romo Martin Chen PR. Dalam renungannya, Romo Chen mengajak anak-anak sekami untuk mengenal ciri-ciri dari persekutuan yang sehati dan sejiwa. Apa ciri-ciri dari persekutuan atau komunitas, termasuk nanti komunitas sekami yang sehati dan sejiwa? Saya mengutip beberapa pesan Injil hari ini. Yang pertama, kita dengar tadi, para rasul selalu bertekun dalam pengajaran. Para murid selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Ketua Komisi KKI Keuskupan Ruteng, Suster Yohana CP mengatakan, jambore sekami dihadiri 325 anak-anak dan 24 orang pendamping dari 23 paroki sekeuskupan Ruteng. Beliau berharap kegiatan ini akan berlanjut, terlebih untuk paroki-paroki yang aktif dengan kegiatan sekami. Semoga kegiatan ini tidak hanya berlangsung hari ini, tapi kami berharap agar kerjasama selanjutnya tetap ditingkatkan. Dan juga tidak hanya paroki-paroki dan pimpinan FPI, tapi juga paroki-paroki lain yang sungguh-sungguh aktif dalam sekam.